bajet pas-pasan jiwa sosialita. Mm, mm, mm. Silaturahmi ikatkan hati. Bajet pas-pasan jiwa sosialita. Mm, mm, mm. Pamer barang-barang branded keren. Pamer makan kefel mahal keren. Nah, emas di tangan tak kelihatan. Sis, upload pula di social media. Hi guys, tas baru lo dari Itali. Eh, el blogak betul budak ni. Inilah hedonisma, wabah yang menuntut manusia untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Padahal Allah mencela dalam surah Al-A'raf ayat 31. Sungguh, Allah tidak suka akan orang yang berlebih-lebihan. Bullying berasal dari bahasa Inggris yang berarti perundungan, dan asal kata perundungan itu adalah rundung yang memiliki arti mengandung, arti mengganggu, atau mengusik. Dampak dari perundungan ini sangat menyeramkan bagi para korban, bukan hanya trauma yang didapatkan, bahkan sampai banyak yang berujung kematian, tapi untuk pelaku pembulian, mereka banyak yang menjadi tahanan kepolisian. Besti aksi yeah. Padahal Islam sangat melarang segala bentuk pembulian, baik itu pembulian fisik seperti memukul, menampar, menendang, mencakar, ataupun pembulian verbal seperti mencela, mencaci, menghina, memaki. Islam sangat melarang hal itu semua. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat memuliakan manusia. Hal ini terdapat bukti. Allah berfirman bani Adam. Allah sangat memuliakan manusia, bahkan menciptakan manusia fi dalam sesempurnanya bentuk. Kalau ada di antara kita yang suka menghina fisik, berarti telah menghina Allah. Nah, di mana baginda menekankan tentang posisi ulama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ulama seperti inilah yang seharusnya dijadikan sebagai guru. Kerana mereka memiliki ilmu yang sangatlah luas. Bila mana ada kerunsingan dalam kehidupan, bertanya kepada siapa? Guru. Bila mana ingin mengetahui tentang hukum hakam, bertanya kepada siapa? Gurulah jua. Kerana apa? Kerana guru tempat kita menimba ilmu. Maka, jangan pernah malu untuk bertanya. Orang yang malu akan sentiasa apa? Rugilah dia. Sahabat Aksi! Nah. ...bagaimana sih cara untuk memilih guru yang benar... ...bukan yang pura-pura benar. Ada yang mau tahu enggak? Halo. Pertama adalah jelas keilmuannya. Nah, sahabat aksi, teruslah sambung Silaturahmi. Karena... Silaturahmi, ikatkan hati... ...setiap insan dalam tali ilahi... ...Silaturahmi, bersihkan diri... ...dari dendam dan rasa dengki. Tuh sahabat aksi terbebas dari dendam dan rasa dengki. Betul betul betul. Hidup lebih bahagia, ya. damai, terjauh dari penyakit maupun masalah. Satu, ju sahabat aksi. Mantul, mantap betul. Nah, makanya jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Di zaman sekarang banyak kejadian Dulu saling sapa, sekarang saling lupa. Dulu saling peduli, sekarang saling bully. Dulu saling mengasihi, sekarang saling memusuhi. Ada salah satu sifat yang dilarang oleh Allah untuk dimiliki oleh manusia adalah sifat sombong. Di dalam hadis, Siti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Muslim. Sombong adalah batarul haqq Wagom nas adalah menolak kebenaran. Kalau dalam bahasa Perancisnya, itu adalah pabali-bali, keras kepala diberikan kebenaran. Dia menolak, dikasih tahu kebenaran, dia merasa benar dengan dirinya sendiri. Wagom nas merendahkan orang lain, mengangkat dirinya sendiri. Di sini adalah dua sifat: ketika ada di dalam hati kita, maka itu adalah benih-benih kesombongan. Sobat-sobat rifai yang berbahagia. Kita dilarang sombong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman Allah surah Luqman ayat 18. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai hati kita berjalan di muka bumi ini ketika ada kesombongan di dalamnya. Bagaimana bisa kita menjawab setiap persoalan hanya berpandukan rasa-rasa dan tidak menggunakan fikiran dan ilmu pengetahuan kita. Bayangkan sekiranya jawapan yang kita berikan itu tidak benar disebabkan kita memandai-mandai mengeluarkan fatwa. Bisa jadi jadikah mereka akan tersesat? Bisa. Maka jangan sebab itu Jangan sampai kita tergolong dalam golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nauzu ya. kita apatah lagi ustaz dan ustazah jangan sesuka hati menjawab setiap persoalan yang diajukan kepada kita. Andai ada persoalan yang kita tidak tahu jawapannya, maka jawablah Saya tidak tahu. Itu yang diajarkan oleh alim ulama' kita. Jangan sokta...